Perusahaan Daerah Air Minum Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi berhasil menembus jumlah 100 ribu sambungan pelanggan. Dengan capaian ini, secara otomatis Perumdam Tirta Mayang menjadi salah satu BUMD air minum kategori besar di Indonesia. Peresmian pelanggan ke 100.000 dan 100.001 Tirta Mayang dilakukan oleh Wali Kota Jambi Syarif Hasan pada Kamis 26 Oktober 2023 di Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo. Dalam sambutannya, Fasa menyampaikan bahwa momen perayaan tersebut merupakan tonggak sejarah bagi Perumdam Tirta Mayang, mampu mencapai 100.000 pelanggan. Momen yang sangat penting karena dengan tembusnya 100.000 pelanggan, maka Perumdam Tirta Mayang masuk kualifikasi perusahaan besar air minum. Dari 400 air minum se-Indonesia, Kota Jambi ke-30. Di Sumatera hanya 4 kota termasuk Kota Jambi. Kota Jambi telah sejajar dengan kota besar lainnya. Ini apresiasi buat Perumda Tirta Mayang, kebanggaan Kota Jambi. Ya, karena hari ini hari yang bersejarah dari perusahaan air minum kita, yaitu menembus pelanggan 100.000. Ya, 100.001. Kenapa ini momen yang sangat penting? Apabila di atas 100.000, maka Perumda Tirta Mayang itu sudah naik ke kualifikasi besar. Di Indonesia ini ada 400 perusahaan air minum. Dari 400 itu hanya 29 perusahaan air minum yang besar yang qualified. Ya. Bagaimana bisa dikatakan besar? Apabila pelanggan di atas 100.000, maka itu sudah masuk ke kategori besar. Nah, PDAM per hari ini sudah melangkah ke PDAM yang besar, kualifikasi besar. Di Sumatera hanya 4. Yang pertama itu Medan, kedua Palembang, ketiga Padang, keempat adalah Kota Jambi. Sementara itu, Fasa juga sampaikan apresiasi kepada Perumdam Tirta Mayang atas kerja keras dan kesuksesannya mencapai target 100.000 pelanggan. Terlebih untuk ukuran perusahaan air minum daerah, kinerja tersebut tidak semua perusahaan daerah mampu mencapainya. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.